Hai, bertemu lagi dengan saya Kade Krisma di channel Kade Krisma Scout, dan pada hari ini kita akan mereview sebuah produk. Jadi dari judulnya mungkin sahabat Kade Krisma Scout sudah tahu apa yang akan saya review. Ya. Jadi pada hari ini saya akan mereview sebuah kamera full frame, jadi 2 digit ya. Ini adalah Canon EOS 80D. Oke, jadi ini adalah kamera ini saya minjam. Jadi ini hanya review singkat. Dan pada video ini kita akan membuat testing untuk vlogging dari kamera EOS 80D, apakah ini support dan bagus untuk vlogging. Oke, nantikan di video ini. Nah, sebelumnya jangan lupa seperti biasa klik subscribe agar saya lebih senang lagi membuat konten seperti ini. Dan jika kamu ada saran atau masukan dan ingin request tentang saya ingin mereview apa selanjutnya, silakan komen di bawah ini. Oke, jadi ini adalah Canon EOS 80D, dan pada hari ini saya akan coba untuk setting kamera. Oke, untuk tombol on off nya itu berada di bagian sini ya, tombol on off nya ini. Oke. Jadi sekarang kita akan coba untuk cari beberapa footage. Oke, jadi ini adalah tes dari untuk vlogging dari kamera Canon EOS 80D ini, bisa dinilai sendiri hasilnya. Kita akan coba autofocusnya cepat sekali. Oke, dan hasilnya ini sangat stabil juga ya, jadi worth it. Untuk suaranya nanti bisa didengar pada saat video ini diupload. Dan ini sekarang kita akan coba untuk menggunakan Canon ini untuk cinematic. Jadi tadi saya sudah menampilkan testing untuk kamera Canon EOS 80D ini, dan silakan tulis pendapat kamu bagaimana menurut kamu tentang kamera ini. Apakah kamera ini worth it untuk digunakan untuk vlogging atau tidak, seperti itu. Jadi saya tidak akan menjelekkan atau merendahkan, tapi semuanya berdasarkan kamu di sini. Oke, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.